Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu walladhi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, Allahu wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Hasbuna Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa ba'dahu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam setiap manusia yang menuju kepada kebaikan, maka dia harus menguatkan tekad agar jika dia sudah berada dalam kebaikan, dia tidak kembali kepada kejelekan. Syekh Syaid Al-Qahtani membagi tekad menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tekad untuk kembali kepada Allah, menuju kepada kebaikan dan berpegang teguh di jalannya. Sedangkan tekad yang kedua, yakni tekad untuk senantiasa berada di dalam kebaikan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang kembali kepada Allah, maka dia harus meneguhkan tekad agar dia tidak terombang-ambing dalam permasalahan yang dengan itu bisa menjadikan dia kembali pada jalan keburukan sebelum dia kembali kepada kebaikan. Dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ghasyiyahum majun kadilali da'allaha muhlisina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Dan apabila mereka dilambun ombak yang besar sebesar gunung, mereka menyeru kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, kemudian Allah menyelamatkan mereka sampai ke dalam daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Quran surat Luqman ayat yang ke-32. Ibnu Katsir rahimahumullah menjelaskan tentang ayat ini, Quran surat Luqman ayat yang ke-32, dengan menjelaskan ketika manusia kembali kepada jalan Allah, maka dia akan mendapatkan musibah-musibah. Dan manusia ketika dia mendapatkan musibah,
dia terbagi menjadi tiga golongan jemaah sekalian. Yang pertama adalah orang-orang beriman. Orang-orang beriman ketika dia mendapatkan musibah, dia mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengembalikan segala hal-hal tersebut dalam bentuk mendekatkan diri kepada Allah, mengaitkan semuanya kepada Allah, sehingga ketika dia mendapatkan musibah, dia kembali kepada Allah. Dia tertimpa kemalangan berupa harta yang hilang, ia kembalikan kepada Allah. Bisa jadi harta yang ia miliki, harta yang telah hilang tersebut, ia lupa untuk menunaikan haknya, untuk memberikan sedekah dari harta yang ia miliki, maka diberikan musibah oleh Allah, hartanya hilang, entah karena terbakar ataupun sebagainya. Ketika dia mendapatkan musibah sakit, umpamanya saja perutnya sakit, maka dia kembali kepada Allah. Bisa jadi ke dalam perutnya masuk dari makanan-makanan yang Allah tidak ridho, makan-makanan yang haram, makan-makanan yang diambil secara zalim, maka Allah berikan musibah, Allah berikan peringatan berupa perut yang sakit. Bisa jadi dia mendapatkan musibah mulutnya sakit, dia kembalikan kepada Allah, oh ini adalah peringatan dari Allah. Bisa jadi mulut ini digunakan untuk hal-hal yang haram, untuk mengatakan hal-hal yang tidak Allah perkenankan. Padahal dalam hadis Nabi, Rasulullah menjelaskan, kul khairan aw yasmut, katakanlah yang baik atau diam. Kalau tidak bisa berkata dengan perkataan yang benar, perkataan yang baik, perkataan yang tidak menyakiti, maka lebih baik dia diam. Padahal kita tahu mudahnya orang membicarakan hal-hal yang buruk yang menyakiti saudaranya, baik itu berupa dalam bentuk sosial media, WhatsApp, Facebook dan sebagainya, yang maksud awalnya bisa jadi hanya bercanda namun menyakiti temannya. Oleh yang demikian, maka Allah berikan peringatan, mulutnya sakit atau matanya sakit karena digunakan untuk melihat hal-hal yang Allah haramkan, zina mata dan sebagainya, maka Allah berikan peringatan. Orang beriman akan kembali kepada Allah, oh ini adalah peringatan dari Allah, oh musibah ini adalah ujian, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia kembali kepada Allah. Adapun golongan kedua, orang-orang yang ketika dia mendapatkan musibah, dia menganggapnya biasa-biasa saja, jemaah sekalian. Musibah yang datang adalah suatu hal yang bisa menimpa siapa saja, hanya sebatas bintang kehidupan yang setiap orang bisa merasakannya, sehingga dia tidak bisa mengambil pelajaran, dia tidak bisa mengambil hikmah, apalagi menambah keimanan di dalam dirinya. Sedangkan golongan yang ketiga, orang yang ketika dia mendapatkan musibah, dia tidak kembali kepada Allah, dia juga tidak biasa-biasa saja, namun dia semakin ingkar kepada Allah, semakin durhaka kepada Allah. Ketika diberikan ujian, diberikan musibah, dia tidak kembali kepada Allah, sehingga apa yang terjadi? Musibah semakin banyak menimpa dirinya karena dia tidak kembali kepada Allah dan dia tidak menyadarinya. Salah satu contoh ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau penduduk bumi itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna, niscaya kami akan bukakan pintu barokah dari langit dan bumi, walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka dengan adab yang pedih, dengan adab yang telah mereka sebabkan dari datangnya adab tersebut. Jika orang-orang beriman, dia akan mengambil pelajaran, ini merupakan ayat-ayat Allah, karena ayat-ayat Allah tidak hanya berupa Al-Quran, namun ayat-ayat Allah juga ada yang berupa ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat berupa alam semesta, tingginya gunung, luasnya lautan,
merupakan tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tekad yang kedua, yakni tekad untuk istiqomah berada di dalam ketaatan kepada Allah, berada di dalam kebaikan. Yang apabila tekad ini sudah tertanam dalam diri seseorang, maka beratnya ibadah akan menjadi ringan. Beratnya melaksanakan salat malam akan menjadi ringan. Panasnya ketika berpuasa akan menjadi ringan ketika dia sudah meneguhkan tekad untuk berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, hal inilah yang menjadikan Imam Ahmad bin Hanbal menjadi gigih tekun di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Seakan-akan tidak ada waktu yang dia pergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Melakukan sholat malam sedemikian panjangnya hingga anaknya yang bernama Abdullah bin Iman Ahmad bin Hanbal mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayah, kapan kau akan beristirahat? Kapan kau akan beristirahat dari ibadahmu ya ayahku? Karena tubuh anda juga memilih hak untuk beristirahat." Maka Imam Ahmad bin Hanbal menjawab pertanyaan anaknya, "Aku akan beristirahat nak, apabila salah satu kakiku sudah menginjak surga." Ini keteguhan, ketekunan Imam Ahmad bin Hanbal dalam melaksanakan ibadah kepada Allah sampai sedemikian giginya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua, memudahkan langkah-langkah kita di dalam ibadah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakalli wa lakum fil Qur'anil Karim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. وَأَلَمُوا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أمين أمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان وفي كل زمان. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi. Allahumma inna nas'aluka taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alayna fi sakarat al-maut wa najata min an-nar wa al-afwa inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.